Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama Gemala. Hari ini Gemala sedang berada di kota wisata Cibubur. Nah, Gemala hari ini mau ketemu sama salah satu aktor yang pasti udah gak asing lagi nih di wajahnya untuk teman-teman semua. Dia sering muncul di FTV, terus dari gitu aku suka liatin Instagramnya, dia suka jalan-jalan, hobinya traveling. Tahu gak siapa? Gak keren kan? Ayo kita terus! Ada. Anybody here? Hello. Wah, kok sepi banget rumah ini. Main nyelonong aja masuk rumah orang. Enggak kelihatan apa ini badan segede gini? Mbak, Mbak, sini. Saya di sini. Halo, nama saya Andrew Andika, saya artis sinetron dan juga FTV. Nah, sekarang saya itu lagi sering banget yang namanya syuting sinetron dan juga syuting FTV. Jadi ada beberapa. Nah, bedanya syuting sinetron dan juga syuting FTV itu, kalau sinetron itu setiap hari banget kerjanya. Nah, kalau misalnya syuting FTV itu nggak lama, itu cuma sekitar 3 hari atau 4 hari kita kerja, begitu langsung tayang di TV. Makna traveling buat saya sendiri adalah pembelajaran diri dan juga hobi, karena saya suka banget sama yang namanya traveling. Relying di itu bisa membuat kita menjadi bisa jadi lebih pintar, bisa membuat kita menjadi lebih mandiri juga, dan juga kita bisa melihat sisi lain kehidupan dari perspektif yang berbeda. Pokoknya traveling itu gue banget lah. Nih, ada satu lagi yang gue banget, itu namanya Wika Solar Water Heater. Kenapa? Karena bisa membuat gue menjadi refresh. Begitu bisa membuat gue menjadi nyaman dan juga menyegarkan. Jadi kalau travel itu kan nyaman, enak, apalagi kalau ditemenin partnernya pas, bener gak? Partner, terus apalagi destinasinya, itu udah lengkap banget kan? Nah, sama nih kayak solar water heater. Okay. Dia tuh lengkap banget karena cukup satu pemanas air untuk seluruh kebutuhan air panas di rumah. Okay. Bisa buat di dapur, bisa buat di kamar mandi. Nah, itu bukan solar water heater. Itu bicara water heater yang lain. Okay. Coba cut mas, ulang lagi boleh gak? Kapan lagi ngerjain Mas Andrew ya nih? Mas Yudi nanti boleh minta nyanyi dikit pula ya? Enggak. Dikit aja. Nyanyi apa? Gak mau ah. Mat... Aduh, gak masuk lagi. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Yeah. Asik. Bagaimana? Keren. Keren ya?